Baik pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di channel saya di FIFA 15 Match Prediction. Kali ini saya akan memainkan Liga Italia yang mempertemukan Inter Milan sebagai tuan rumah dan AS Fiorentina sebagai tamu dengan mode World Class. Hampir saja pemirsa, tuan rumah dengan kostum kebesarannya strip biru tua, sedangkan tamu menggunakan kostum putih-putih. Fiorentina menguasai bola, hampir saja direbut pemain Inter. Ternyata pelanggaran pemirsa. Fiorentina sayang sekali bisa direbut oleh pemain Inter Milan. Masih diamankan oleh pemain Fiorentina pemirsa. Beralih dari sudut kiri, sayang sekali hampir saja pemirsa Brozovic hampir saja menciptakan sebuah gol. Tendangan penjuru yang pertama di babak pertama, apakah bisa dikonversi sebuah gol? Hampir saja pemirsa Fiorentina. Fiorentina mencoba untuk menembus pertahanan Inter Milan, tapi gagal. Kembali lagi Fiorentina menguasai bola, sangat rapat sekali pemain di tengah. Pemain Fiorentina langsung pemirsa, ternyata masih bisa diblok, menghasilkan tendangan sudut yang pertama bagi tamu Fiorentina. Apakah mampu dikonversi sebagai gol? Hampir saja pemirsa. Ternyata ada yang cedera, sang striker. Tendangan penjuru yang kedua bagi Fiorentina. Bola mengarah ke pemain Inter Milan. Sendirian menyusuri sebelah kanan pertahanan Fiorentina. Kosong, bisa menipu, bisa diamankan. Cepat sekali pemain Fiorentina sendirian. Sayang sekali umpan yang tidak akurat. Serangan gagal. Satu lawan satu pemirsa, hampir saja bola bisa diamankan. Icardi sudah menunggu, tampak dia kecewa sekali karena tidak bisa memasukkan gol. Tendangan sudut untuk Inter Milan, langsung saja tepat di penjaga gawang Fiorentina. Ternyata kesalahan kiper, bisa diamankan. Pemain Fiorentina sendirian, sayang sekali bola meninggalkan lapangan. Temannya sangat jauh sekali. Sangat kurang cermat dan akurat pemirsa. Masih Inter Milan menyusuri pertahanan, bagus sekali skillnya. Sayang sekali pemirsa, bisa diamankan.
Sayang sekali karena tidak akurat, bola bisa digolkan. Oh, sayang sekali pemirsa, ternyata offside. Bola yang bisa diserobot ternyata sudah offside. Beruntung tidak jadi gol. Sangat rapat sekali pemain Inter Milan. Sayang sekali bisa direbut. Tidak ada teman. Tidak ada yang bisa memblokade. Hampir saja pemirsa. Menit injury time. Peluit panjang berbunyi, menandakan babak pertama sudah usai dengan kedudukan kuat, dengan kedudukan masih 0-0. Kita langsung saja menyaksikan pertandingan babak kedua. Apakah sang tamu mampu unggul sendirian menembus? Sayang sekali diamankan oleh pemain Inter Milan. Sangat rapat sekali pemirsa. Sendirian. Ternyata bisa diamankan. Pemain Inter menyusun serangan. Sayang sekali pemirsa lolos. Sayang sekali. Hampir saja pemain Inter menyambar bola. Hampir saja pemirsa bola pantul menusuk masuk, tapi dengan kecermatan penjaga gawang mampu ngetip bola sehingga bola bisa keluar, tidak sampai masuk ke jala. Tendangan sudut yang pertama di babak kedua Inter Milan. Langsung saja ke tengah, langsung saja pemirsa tanpa ada pengawalan. Bola pantul langsung disosor masuk ke gawang tamu, merubah kedudukan 1-0, 1 untuk tuan rumah. Gol indah dicetak oleh Brozovic, pemain asal Bosnia Herzegovina. Marcelo Brozovic. Inter Milan 1 Fiorentina kosong. Inter Milan menyusun serangan lagi. Ketinggalan langkah. Hampir saja pemirsa bola lepas. Bola keluar garis. Lemparan ke dalam untuk Inter Milan. Inter Milan menyusun serangan. Langsung saja. Baik sekali. Hampir saja pemain Inter Milan sudah bebas di depan gawang. Pemain Fiorentina kembali menguasai bola. Sayang sekali tidak akurat umpannya. Inter Milan mencoba untuk mendekati kotak penalti. Bisa direbut. Hampir saja pemirsa. Gol kedua hampir saja dicetak oleh pemain Inter Milan. Pemain Fiorentina menguasai bola, mencoba menekan. Sayang sekali umpan.
kehidupan tidak akurat. Pemain Inter dari tengah lapangan mencoba untuk, sayang sekali, sendirian pemain Fiorentina. Sayang sekali direbut kembali pemirsa. Bola bisa diamankan pemain Fiorentina. Menyusur sebelah kanan. Sendirian saja. Bisa diamankan pemirsa. Tidak ada yang mengawal. Hampir saja. Serangan balik Fiorentina. Tidak ada yang sendirian. Hampir saja mengecoh pertahanan Inter Milan. Bisa direbut kembali. Sendirian. Dan sang tamu mampu menyamakan kedudukan pemirsa. Sendirian masuk ke kotak penalti. Mengarahkan ke pojok sebelah kanan. Sayang sekali. Sang tuan rumah harus gigit jari. Gol penyama kedudukan diciptakan di menit ke-90 yang artinya menit injury time. Kita lihat apa masih ada waktu. Yokin mampu menyamakan kedudukan di menit ke-90. Sangat seru sekali pertandingan ini. Tuan rumah tidak mau mengalah rupanya. Mencoba untuk menyusun serangan. Serangan bergelombang 7 hari 7 malam. Pelan-pelan. Berhati-hati. Sayang sekali pemirsa. Peluit panjang sudah berbunyi. Menunjukkan skor imbang sama kuat 1-1. Antara tuan rumah Inter Milan melawan Fiorentina.